Assalamualaikum, jumpa lagi di channel aku ya. Nah, hari ini aku mau berbagi resep cara membuat cireng isi seblak. Nah, ini bisa di frozen ya, bisa langsung dikonsumsi. Apa aja bahan-bahannya dan cara pembuatannya, yuk langsung aja. Nah, kita bikin isiannya dulu. Isi seblak yaitu isinya kerupuk ya. Nah, ini kerupuk aja babi ya, mau yang warna-warna, mau yang warna merah atau warna apa ya yang kalian punya aja. Nah, ini kita rendam dulu pakai air panas. Ini aku udah masak air. Nah, ini bumbunya aku yang pedas ya, namanya juga seblak mercon ini ya. Bumbunya cabai rawit. Kalau teman-teman enggak suka pedas jangan sampai apa, jangan banyak-banyak. Nah, ini kita ulek nanti sama kencur sama bawang putih satu ya. Agak besar ini kencur ya. Oke, aku kasih garam supaya nanti nguleknya gampang. Sedikit dulu takut asin. Ini kasih penyedap. Kasih kaldu bubuk ya, nanti kalau kurang tinggal kita tambah aja. Oke, ini aku ulek dulu. Oke, sekarang kita numis seblaknya, isiannya ya. Nah, ini kita tuanginnya sedikit aja, sedikit aja. Ini bumbu yang tadi aku ulek ya, tumis. Ini kita aduk-aduk dulu sampai agak kering ya, biar nggak langur karena kalau kencur kan. Kita masukin telur. Kita aduk. Oke, kita masukin ini kerupuk yang tadi aku rendam ya. Nah. Oke teman-teman, kalau pakai cabai merah yang besar tuh ya, jadi merah warnanya. Nah, ini kan cireng pedas, jadi cabai rawit ya. Nah, kita kasih merica. Nah, di sini aku pakai saus tomat ya, kira-kira aja. Ini saus sambal, ini selera aja ya, kalau mau pedas kasih banyak. Oke, kita kasih air, jangan banyak-banyak ya airnya, supaya kerupuknya lembek aja, hancur ya. Oke teman-teman, supaya merah aku pakai cabai bubuk ya, ini selera aja ya. Kalau teman-teman suka pedas ya dikasih banyak. Ini kita masak sampai kering. Oke, ini kita masak sampai enggak berair ya, jadi sampai agak kering gitu biar nanti ngisinya enak. Nah, teman-teman, di sini kan aku cuma ini asli ya, original isi seblak. Isi seblak itu kan kerupuk ya. Nah, kalau teman-teman mau kasih sosis dipotong kecil boleh banget. Atau mau dikasih bakso dipotong kecil boleh banget. Ya, tapi beda harga ya. Oke, teman-teman, ini udah airnya udah habis, udah menyerap ya, udah apa namanya? Udah kering, lembek. Kita matikan ya. Oke, ini kita dinginkan dulu ya. Oke, sekarang kita buat adonan cirengnya ya. Nah, ini aku lagi didihin air. Ini wajib banget airnya mendidih supaya nanti panas tuh, jadi dia bisa menyatu ya tapiokanya. Nah, ini kita masukin ke wadah yang lebih besar ya. Ini tapioka. Bebas ya mereknya. Ini tepung terigu. Nah, ini garam. Ini kaldu bubuk. Nah, ini bawang putih yang diulek ya, 2 biji. Kalau teman-teman malas ngulek bisa pakai bawang putih bubuk ya. Oke, ini kita aduk dulu. Nah, teman-teman, ini kan nanti pakai air panas kan, tangan apa panas tuh. Kita aduk pakai sendok kayu dulu. Nanti kalau udah hangat-hangat baru kita ulenin ya. Oke, teman-teman, udah mendidih, aku matiin.
Kita tuang aja. Nah, kita aduk. Kita aduk-aduk nih panas ya, pakai sendok kayu. Kita tunggu hangat, nanti baru kita ulurin pakai tangan ya. Misalnya teman-teman ini misalnya kurang airnya, ya tambah aja sedikit-sedikit aja ya. Misalnya 1 sendok gitu misalnya. Kurang kan tiap tepung kan kelembabannya beda-beda ya. Oke, teman-teman kita lihat dulu ya. Kalau udah hangat kita ulenin aja pakai tangan. Nah, teman-teman ini aku udah cuci tangan. Kalau pakai plastik itu agak ribet ya. Nah, ini udah bisa dipegang ini ya. Udah enggak panas. Oke, teman-teman seperti ini ya. Tuh, udah kalis. Ya, tuh udah enggak lengket. Oke, teman-teman. Nah, ini kita bagi-bagi atau teman-teman mau ditimbang juga boleh. Tapi kalau untuk orang jualan keburu lama ya. Nah, teman-teman di sini aku karena rumahan ya, aku kira-kira aja bagi-bagi. Tergantung kita mau buatnya mini atau mau buatnya besar. Kalau misalnya lengket, tangannya kita taburin tapioka ya. Oke, teman-teman, ini nggak aku timbang, aku bagi-bagi aja ya. Nah, ini kita bulatin dulu. Kita bulatin dulu gini ya. Kita bulatin gitu dulu. Oke, teman-teman, ini kita tutup dulu ya, sama biar nggak kering. Nah, teman-teman, bisa dicetak pakai cetakan pastel ya. Tapi dia kan kalau ditutup gini suka ada lebihnya tuh. Jadi kita harus ngiring lagi. Nah, kalau langsung begini aja, jadi nggak ada lebihnya, langsung kita cetak ya. Ini kalau misalnya lengket pakai ini. Nah, teman-teman kalau misalnya ini selera ya, misalnya teman-teman mau kerupuknya sampai hancur itu bisa di. Nah, teman-teman tadi kan aku merendam kerupuknya itu kurang lama ya, jadi dia nggak bisa hancur. Nah, ini aku chopper aja ya. Jadi kalau nggak hancur tuh susah dibungkusnya ya. Nah, begini aja ya. Jadi teman-teman kalau buat nanti agak lama aja rendemnya sampai dia lembek. Nah, teman-teman ini isiannya kan tadi itu agak alot ya. Karena mungkin aku kurang rendem lama, jadi aku chopper aja. Kalau teman-teman nanti buat rendemnya agak lama ya, atau bisa juga ini dimasak lagi dikasih air, cuma lama nanti nunggu dinginnya ya. Jadi aku chopper aja ya. Seperti ini. Ini kita pijit-pijit supaya nanti pas direbus nggak bocor. Nah, kita lipat gini seperti pastel. Kalau tangannya lengket, kita pegang tepung tapioka. Sama ya kayak pastel prosesnya tuh, lipitnya. Oke. Alhamdulillah tinggal satu ya. Nah, kalau ini harus cepet ya teman-teman bikinnya. Kalau mau bikin banyak harus ada yang bantuin soalnya terlalu berkering. Nah, ini mau lonjong gini boleh, mau bulat boleh ya. Tuh ya, isiannya masih sisa sedikit kan, kita juga nggak tahu kalau isinya harus pas-pasan kan, susah juga ya. Kita tutup. Kalau lengket, pegang aja tapioka. Ini kita lipat gini, kayak pastel. Sebetulnya sih nggak usah dipilin gini juga nggak masalah, seperti ini aja. Cuma biar cantik. Oke, teman-teman, alhamdulillah ini jadi 25 biji ya. Oke, teman-teman, ini karena untuk di frozen, jadi aku rebus dulu ya. Jadi supaya dia nanti nggak awet dan nggak melengket ya. Kita rebus aja.
Nanti kalau udah mengapung itu berarti udah matang ya. Oke teman-teman, ini udah mengapung ya, kita angkat. Oke teman-teman, selesai ya, alhamdulillah. Kita matikan. Tuh, menol-menol. Alhamdulillah teman-teman, ini cireng isi seblak udah yang tadi direbus ya. Nah sekarang ini udah agak dingin. Dingin-dingin maksudnya nggak terlalu panas ya. Nah ini supaya nanti kita mau, kan untuk di frozen nih, kita gulingkan ke tapioka ya. Nah gini, ini aja, nggak usah banyak-banyak, supaya nanti kalau pas di packing itu nggak melengket ya. Nah kita susun dulu sini. Oke teman-teman, jadi jangan terlalu tebal juga ya. Nah kita balurin aja, jadi enak juga sih digoreng, nanti jadi renyah-renyah ya. Oke selesai, tinggal kita goreng. Oke teman-teman, ini aku mau goreng secukupnya aja, nggak semuanya ya, jadi untuk sekali makan aja. Ini kita goreng apinya kecil aja, kecil sedang ya, jangan gede-gede. Nah ini nggak apa-apa tapiokanya ya, biar malah renyah. Oke kita balik. Nah teman-teman kalau belum kokoh jangan dibalik dulu ya, nanti kan dia apa tuh melengket. Nah ini kan karena udah pakai tapioka, jadi dia nggak bakal melengket ya tuh. Biasa kan tuh melengket tuh, ini kan karena udah dikasih tapioka, jadi juga renyah, maksudnya atasnya tuh ya. Nah ini yang langsung digoreng. Nanti kalau misalnya teman-teman jual di frozen, nanti pembelinya biar goreng sendiri. Nah teman-teman, ini jangan lama-lama, kan tadi ini udah direbus, udah matang ya. Jadi kita cuma untuk menggaringkan aja supaya kokoh ya. Ya kita angkat aja, dan yang biar putih-putih nggak apa-apa, angkat ya. Tuh menul-menul. Nah teman-teman, ini kan karena tapioka nih kalau digoreng dia tuh gembung ya. Nah kalau digoreng apa menul-menul gini kalau digoreng. Nah kalau diangkat dingin aja udah nggak mendung lagi. Memang gitu ya, pempek juga kan kalau digoreng nggak mungkin dia mendung terus ya. Makanya kalau makan yang dari tapioka seperti ini makannya hangat-hangat enak ya. Oke selesai, alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman, ini udah selesai digoreng. Nah sekarang ini aku mau plating dulu ya. Tuh lihat teman-teman, kalau baru diangkat tuh menul-menul. Alhamdulillah teman-teman, ini cireng isi seblak udah selesai. Nah teman-teman dimakan begini aja udah enak, karena udah pedas. Nah ini aku mau padukan dengan cuko Palembang. Jadi teman-teman pernah nggak dengar lagu Sheila Maji tuh tahun 90-an, antara Anyer dan Jakarta? Nah tapi kalau ini antara Bandung cirengnya dan Palembang cukonya, jadi antara Bandung dan Palembang ada yang jatuh cinta. Pasti ada ya teman-teman. Oke kita tuang dulu cukonya ya. Nah teman-teman kalau mau jualan frozen bisa banget. Ini teman-teman udah yang tadi dari balurin sama tapioka tuh udah dingin, kita masukin ke wadah seperti ini, dialasin plastik dulu. Jadi tiap lapisan kita tutup dengan plastik ini ya, supaya enggak melengket sih, karena udah ada tapiokanya. Nah jadi ini tinggal langsung goreng aja, kapan kita mau kita keluarin dulu ya. Kalau teman-teman mungkin punya kemasan yang lebih cantik, oke banget. Oke teman-teman, nah sekarang kita lihat isinya ya. Tadi kan isinya seblak, siapa tahu ganti rambutan ya. Tuh waduh, ih mantap banget teman-teman, masih panas nih tuh ya. Wah mateng tuh isinya ya, mantap dah. Tuh. Kanji memang begini, tapioka. Nah teman-teman, kalau yang dari tapioka itu kan enak makannya tuh panas-panas ya. Tapi aku nggak kuat panas-panas, jadi hangat-hangat aja seperti ini. Nah aku kalau aku gini nih ya, ini cocol, cuka ya, celup. Waduh, bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Nah teman-teman, ini rasanya enak banget, pas banget garamnya. Jadi jangan terlalu asin ya, karena kan harus cuka. Jadi begitu masuk mulut tuh kenyal-kenyal, tapi kenyal-kenyalnya itu
bukan yang menyakitkan gigi, maksudnya bikin pusing gigi ya. Dia tuh lembut, lembut terus pedas, tabur cuka. Wah, emang cocok banget nih Jawa Barat sama Palembang sama Sumatera ya. Sumatera Selatan. Mantap. Oke, teman-teman, kalau mau teman-teman mau jualan online frozen, mantap banget ya teman-teman. Isinya disesuaikan aja dengan harganya. Biasanya isi 12, teman-teman harganya berapa tergantung bahan daerah masing-masing ya. Kan soalnya kalau digoreng, kalau dijual satu begini 1000, enggak masalah, itu tergantung bahannya. Mau isinya seblak aja, original boleh. Kalau diisi sosis, diisi bakso, harganya beda lagi. Jadi video saya hari ini semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa di subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan resep-resep aku. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum. Bye-bye.